وَلَا
Thank you.
Seorang lagi,
kami nak kuatkan jemaah itu, Allah Subhanahu Wa Taala putuskan yang ketiga. Il arsalna ilayhi musnaini fakadzabuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaykum mursalun. Ketika kami utuskan kepada mereka dua orang, maka mereka mendustakan kedua mereka, maka kami menguatkan dengan yang ketiga. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami juga kamu punya orang-orang itu. Surah Yasin ayat 14. Tiga orang Rasul yang diputuskan di tempat, ya, itu tempat Habib Munajjar. Mula-mula sekali mereka berjumpa dengan Habib Munajjar dan dia menerima agama. Boleh kita kata Islam lah, walaupun semua itu tak ada Islam, itu yang agama Tauhid. Kemudian tiga Rasul ini meneruskan dakwah mereka di kampung mereka. Lalu orang-orang kampung mereka mendustakan, tak percaya. Dia telah mendustakan, telah menolak dan menentang tiga Rasul yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Maka apa peranan Habibun Najjar dalam kisah ini? Maka dia ini bukan Rasul. Habibun Najjar ini bukan Rasul. Dia adalah orang yang membantu Rasul. Apabila Rasul-Rasul dia dicemur, dia dihina, dia dihalau, dia dikasari, mereka dikasari, maka datanglah Habib Najjar membela Rasul tersebut. Wajah min aqsal Madinah di rajul yas'a qala ya qawmit tabi'al mursalin. Surah Yasin ayat 20. Telah datanglah daripada hujung bandar seorang lelaki ini lah namanya Habib Najjar. Yas'a datang berlari dengan tergesa-gesa. Qala, dia berkata, ya qawmi, wahai qawmu, ittabi'al mursalin, ikutilah Rasul-Rasul. Ittabi'uman la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka, orang yang tidak meminta kepada kamu ganjaran, sedangkan mereka sendiri mendapat petunjuk. Dan ada lagi kata-kata tadi, wa ma li ala a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi ila akhir ayat. Dia telah menyampaikan beberapa patah perkataan lah, beberapa ayat menyuruh kaum itu untuk mengikut Rasul. Tetapi apa yang dia dapat? Dia telah dipukul. Oleh kerana dia membela Rasul, dia telah dipukul oleh orang-orang kampung di sini. Akhirnya dia mati di tangan orang-orang kampung di sini. Qila dukhulil jannah, maka dikatakan kepada masuklah syurga. Dan dia berkata ketika dia masuk syurga itu, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrimin. Walaupun dia Allah Subhanahu wa taala muji kalau untuk masuk syurga, dia masih fikir lagi tentang kaum dia yang pukul dia. Dia kata ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaum aku mengetahui bima ghafara li rabbi, dengan apa yang telah memberi pengampunan kepadaku oleh Tuhanku, wajahalan dunia mukrawin, dan menjadikanku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Jadi ustaz saya dalam menerangkan kisah ini, dia kata pada permulaan kisah saja dia menceritakan tentang tiga rasul. Apabila datang Habib Munajjar, maka kisah tiga orang rasul itu dah tak sebut lah. Lepas-lepas ni dah tak ada cerita lain lah, dia dah tajuk lain lah. Maksudnya apa cerita tentang tiga rasul tadi? Tiga rasul tadi dah tak cerita lah. Dia cerita tentang Habib Munajjar, dia bantu rasul tu, orang kampung tak terima dia, orang kampung hentam dia, pukul dia sampai mati. Dan Allah Ta'ala ceritakan apa balasan dia dapat masuk syurga. Dan dalam keadaan tu masuk syurga pun masih lagi fikirkan tentang kaum dia. Dia tak dendam dengan kaum dia. Ada muka kaum aku, kau pukul aku sangat, aku dah masuk juga, kau ada muka masuk ke aku. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap alangkah baiknya kalau kau mau tahu. Maksudnya, kalau kau mau tahu, bolehlah dia masuk syurga dengan aku sebenarnya. Sebab apa dalam kisah Yasin ni, dalam kisah Habibun Najjar ni, Allah Ta'ala nak fokuskan kita tentang kisah orang yang membantu perjuangan Najjar.
perjuangan Nabi itu dah banyak cerita dalam Al-Quran. Perjuangan Nabi Musa AS, setiap juzuk dia cerita. Perjuangan Nabi Isa, perjuangan Nabi Musa, perjuangan Nabi Zakaria, ada banyak ini perjuangan-perjuangan Nabi diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi dalam hati Al-Quran di surah Yasin, Allah Ta'ala nak cerita orang yang membantu perjuangan Nabi. Nabi itu, tiga orang Nabi itu dah tak cerita dah apa yang dia dapat, apa yang diterima, dipukul, bunuh ke apa, tak cerita. Sebab apa tak cerita? Kerana fokus dia punya kat situ. Kata apa cerita tiga Rasul, tak tahu. Macam tu dia cerita Ali dan tu. Sebab apa? Sebab itu bukan fokus pada penceritaan. Allah Ta'ala nak bawa kita kepada fokus daripada orang yang membantu perjuangan. Apa yang dia dapat? Kalau orang yang membantu perjuangan Nabi, ini yang dia dapat. Bagaimana ganjaran orang yang menyuruh Nabi itu sendiri? Maksudnya Nabi itu sendiri macam mana ganjaran yang dapat? Orang yang membantu perjuangan Nabi pun Allah Ta'ala boleh dan dia masuk syurga. Apatah lagi Nabi-Nabi, mereka lagi hebat lagi ganjaran. Nak bagi tahu kat sini tuan-tuan yang muda, amal ma'ruf nahi munkar dia adalah satu perjuangan yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat agung. Sehinggakan orang yang membantunya sahaja, kerana pada zaman 20 dahulu yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan agama, menyampaikan risalah, mengajak manusia kepada Allah hanya para Nabi. Umat-umat pada zaman dahulu mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Pada zaman mereka ada Nabi, tapi mereka sahaja dipertanggungjawabkan. Pun begitu, apabila ada orang yang suka rela, secara suka rela membantu perjuangan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mulihkan dia dengan setinggi-tinggi derajat. Mereka tak dipertanggungjawabkan dengan usaha dakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tetapi dia dengan, dalam kisah ini Habib bin Najjar, dengan secara sukarelanya dia membantu perjuangan Nabi-Nabi, Allah Ta'ala mulihkan dengan sebegitu. Sebab apa tuan-tuan? Kerana sayang dia Habib bin Najjar ni kepada kaumnya. Sebab itu tuan-tuan, sayang kepada umat ni adalah tunjang utama dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kena ada sayang kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya kepada umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan ke kerja dakwah. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasul, Nabi kita dengar cerita dia bertapa di Hira. Kerana apa? Kerana dia begitu risau dan sedih memandangkan keadaan kaum dia menyembah berhala. Dia tak tahu nak buat apa, dia sedih. Dia tengok kenapa menyembah berhala, kenapa menyembah batu. Dia tak boleh lagi menampak lagi mudarat. Dia sedih, tapi dia tak tahu nak buat apa, dia tak tahu nak buat macam mana. Maka dia bertapa di Gua Hira, maka di situlah Allah SWT nanti dia menjadi Rasul, menjadi Nabi. Dan dengan rasa kasih sayang itulah Nabi SAW telah menyampaikan dakwah. Sebab itu, dengan sebab kasih sayang itu, Nabi SAW selalu berjumpa dengan satu orang itu berkali-kali. Walaupun orang itu menghalau dia, dia tetap datang. Kerana apa? Kerana rasa kasih sayang dia kepada selalu datang. Kita tuan-tuan, kita ni buat amal ma'ruf juga, tapi kerana atas dasar kena buat, sayang tu tak ada. Jadi bila kita sekali kena halau, mampukah lepas aku tak datang. Yang penting aku dah sampai ke tempujuh aku, lepas tu kau tak terima, kau pergi pasal. Ada tak kita rasa macam tu? Sebab kita laksanakan dakwah ni atas dasar kena buat. Aku dah tegar, aku dah cegar, kita tak dengar. Yang penting aku punya tanggungjawab dah selesai. Nabi SAW tak pernah cakap benda tu ketika berjumpa dengan Abu Jahal tu. Aku dah jumpa dia lah, dia tak nak masuk Islam. Boleh, ramai ni juga. Nabi jumpa dia, Nabi jumpa dia, Nabi jumpa dia. Dalam kita ayat sahabat Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, Khalid Al-Walid ni dia lambat masuk Islam. Dia kata ketika zaman Mekah, Nabi berapa kali jumpa dia, dia akan marah. Nabi dia betul-betul marah. Sehingga dia sangka kalau aku marah ni
pagi-pagi dia tak datang lah. Kemudian kalau balik kata, lepas tu dia datang lagi. Dan aku akan marah dengan begitu marah sekali sehingga aku rasa depan ni dia tak datang lah. Habis makian pun sumpah selana. Kalau kita kena taubat, tak tengok rumah dia pun tak nak. Tapi Nabi secara maksa datang lagi. Sebab apa tuan-tuan? Nabi tak pernah rasa seri sebab Nabi sayang. Dia punya bandingan dia senang ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terbuat anak tuan-tuan dalam buat kesalahan, ada rasa seri tak? Tak ada. Anak kita terlibat dengan kes mencuri ke apa ke, kita marah dia. Dia mungkin kita marah dia. Takkan ada rasa orang kata fed up, orang kata mampu kau anak mencuri, aku malah nak biar tahu hal kau tak ada. Mungkin bapak ada tapi mak tak kan. Sebab apa? Sebab sayang satu orang ibu bapa itu pada anak dia, dia akan cuba nasihatkan anak dia berkali-kali. Sudahlah, sudahlah, apa benda tak betul ni. Kan? Kita satu orang ibu bapa akan jumpa anak dia, akan bernasihat berkali-kali. Ada rasa sedih? Tak akan rasa. Selagi anak dia tak bertobat, selagi itu mak bapa dia akan terus dan terus dan terus tunggu anak. Betul tak? Sebab apa? Basic dia sayang. Dalam kisah Habib bin Najjar, dia sayang kepada kaum dia. Tanda dia apa? Dia dah masuk syurga pun dia masih teringat kaum dia. Oh, layak-layak tak faham ni. Dia berkata alangkah baiknya kalau kaum aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tanggungjawab Amal Ma'ruf Nahi Munkar ini adalah, dia adalah satu tanggungjawab. Bukannya cerita amalan dapat pahala, buat dapat pahala, tak, dia bukan sekadar pahala tuan-tuan. Dia adalah tanggungjawab. Dia macam mak bapak jaga anak lah. Tanggungjawab mak bapak pada anak. Kita jaga anak kita tak ada siapa. Walaupun Allah SWT sediakan pahala bagi ibu bapa yang yang menunaikan tanggungjawab dia sebagai ibu bapa, jaga anak dia, tarbiyah anak dia dengan semua, makan pakai semua, dengan pelajaran semua, Allah SWT kurniakan ganjaran yang bersifat kali ganda. Tetapi adakah kita menunaikan tanggungjawab sebagai satu orang ibu ataupun bapa kerana pahala? Biasanya tak. Pahala tu kita nak dah. Tapi lebih kepada atas dasar tanggungjawab. Sebab itulah mak bapak bukan Islam pun dia akan buat perkara yang sama. Kan? Chinese ke, orang Buddha ke, orang Hindu ke, orang putih ke, orang Kristian ke, setiap mereka dia akan rasa tanggungjawab untuk jaga anak dia. Sebab ini anak saya, saya kena jaga dia, saya kena bagi makan pakai yang cukup, saya akan bagi tarbiyah pendidikan dia, dan saya akan usahakan supaya anak saya menjadi satu orang yang berjaya. Mentaliti ini bukan untuk orang Islam saja, untuk orang Muslim pun akan fikir benda yang sama. Sebab apa? Bukan atas dasar pahala tuan-tuan, tapi atas dasar tanggungjawab. Dakwah ni pun sama tuan-tuan yang mulia, dia atas dasar tanggungjawab. Akhirat nanti Allah SWT pasti akan kena. Dia macam solat fardu lah tuan-tuan. Solat sunnah ni kita nak buat apa? Kita nak buat, buat alhamdulillah. Apa-apa tak buat tak betul. Tapi kalau solat fardu ni, dia bukan sekadar pahala. Kalau solat fardu ni memang dapat pahala tuan-tuan. Memang pahala dipakai dengan dia memang besar pahala solat fardu ni. Tapi bukan sekadar pahala saja. Solat fardu ni bukan sekadar pahala dia. Dia adalah tanggungan, tanggungjawab. Maksudnya kalau kita tak buat, bukan sekadar Allah Ta'ala tak bagi pahala, bahkan Allah SWT akan tanya kita. Segala semua amalan fardu macam itu, Allah Ta'ala akan tanya. Kenapa tak akan sanggup? Kan? Amalan begitu juga. Kalau kalau tanya saya, dakwah ni wajib ke? Sunat je kan? Tak wajib. Wajib. Terutamanya, apabila kemungkaran berlaku di depan mata dan kita mampu. Kalau kita tersalah faham kan ayat apa tu, hendaklah di kalangan kamu ada orang, di kalangan kamu ada orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengingat kepada yang mencegah kepada yang mungkar. Maksudnya hendaklah ada di kalangan kamu ni, kita apa tu ditafsirkan sebagai satu golongan tu aja cukup, aku tak buat tak sebenarnya tak lepas lagi. Kita tak boleh mengharapkan satu-satu golongan dia untuk buat apa-apa ni.
Kalau kita harapkan satu golongan je, sedangkan kemungkaran berlaku depan mata kita dan kita berlepas diri kita, kita ada kuasa, kita ada kemampuan, tapi kita tak cegah dengan dan kita sandarkan tanggungjawab ni pada orang. Ini kita akan maksiat tak boleh kerja, ini dia boleh kerja. Kau, bukan aku bekerja aku. Kerja aku memastikan tempat dia bersih. Kan? Yang lain bukan tak. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita tuan-tuan. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah tanggungjawab aini, maksudnya setiap individu Allah Taala akan tanya kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah Yasin ni pun orang yang membantu perjuangan Nabi pun Allah Taala bagi pahala yang sangat besar, apatah lagi menyambung perjuangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita setiap kaum kita menyambung Maulid Rasul. Masya Allah, dengan sambutan Maulid Rasul ni kita akan mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat baguslah tuan-tuan. Dan juga Maulid Rasul ni diadakan supaya menyuburkan kembali ingatan umat kepada Nabi. Bila kita makin jauh daripada zaman Nabi, zaman kenabian, maka ingatan kita terhadap Nabi semakin pudar. Itu memang lumrahlah tuan-tuan. Makin lama macam keluarga kita, makin lama meninggal makin kita tak ada ingat. Atuk kita meninggal, atuk punya atuk kan, ada kita ketahui, kita ingat. Makin jauh dia punya zaman dia tu, makin pudar ingatan. Itu memang normal. Jadi Maulid Rasul disambut untuk menyegarkan kembali ingatan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya tuan-tuan, yang paling penting mengingati Nabi bukan sekadar mengingati Nabi, bahkan mengingati perjuangan Nabi dan menyambung perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kita nak sukakan orang, kita kena cari, kita kena orang kata kita tertrigger tau, benda yang dia suka. Kita kena buat satu benda yang dia suka. Memanglah kalau orang sama aja, siapa tak suka kan, semua suka. Tetapi sebenarnya di sebalik sambutan Maulid Rasul ada benda yang lebih penting lagi sebenarnya. Ada benda yang lebih penting, iaitu menyambung perjuangan Nabi, menyempurnakan matlamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyempurnakan matlamat Nabi. Apa matlamat Nabi? Li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Bagaimana seluruh manusia dapatkan perintah Allah, dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan matlamat ini lebih penting lagi daripada kita meraihkan Maulid Rasul sebenarnya. Tapi saya tak adalah kata tak boleh. Tuan-tuan jangan salah faham, kata lima saya wahmi pula. Tak, tuan-tuan nak sambut Maulid Rasul. Bukan saya sendiri sambut, saya pun main kosidah-kosidah. Tapi nak bagi penjelasan, sekiranya tuan-tuan rasa dengan menyambut Maulid Rasul tu cukup untuk membuktikan kecintaan kita pada Nabi, nak bagi tu cukup tak kat tu je, tuan-tuan tersilap. Tuan-tuan tersilap. Sebab apa? Untuk menyukakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar untuk menyambut hari kelahiran Nabi sahaja, maka menyempurnakan matlamat ni. Apa kehendak Nabi? Sebab tu sahabat, sebab tu orang Nabi selalu dia bertikai, kata sahabat-sahabat dulu tak sambut pun Maulid Rasul. Mereka lagi faham lagi kan. Yalah, pertama sebab sahabat-sahabat masih dekat dengan zaman Nabi, jadi ingatan mereka lebih kuat. Zaman-zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman mereka masih dekat dengan Nabi. Kita ni dah terlalu jauh. Sebab tu sambutan Maulid Rasul ni untuk menyegarkan kembali ingatan kita kepada Nabi, itu satu. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, mereka lah orang yang lebih faham kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu apa kehendak Nabi, apa matlamat Nabi. Dan mereka berkorban untuk menyempurnakan kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan dia ke Yaman. Nabi beritahu, "Wahai Mu'az, apabila kamu balik nanti, kamu tak akan jumpa aku. Kamu hanya lalu di kuburan aku." Maksudnya, kamu balik nanti aku datang ni. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menangis terisak-isak kerana tak sanggup berpisah dengan kasih.
Tetapi Sayyidina Muaz bin Jabal, satu orang yang sangat faham tentang kehendak, dan menyampaikan misi dakwah penyelamat itu adalah kehendak Nabi dan matlamat dari tugas perintah Nabi. Dia melaksanakan kehendak Nabi dan mengorbankan kehendak dia. Sahabat ni kalau boleh tuan-tuan, selagi Nabi ada kat Madinah, selagi pun dia tak nak keluar. Siapa-siapa berpisah dengan kekasih tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan yang boleh untuk menyempurnakan matlamat dia, sanggup berpisah. Ketika dia naik unta nak ke Yaman, Sayyidina Muaz duduk atas unta tu dalam keadaan terbalik menghadap belakang. Dia tengok wajah Nabi sampailah tak kelihatan. Dia tahu tak, inilah waktu terakhir punya pihak macam ni. Tapi kerana untuk menyempurnakan matlamat Nabi, misi dakwah dia nak sampaikan agama ni, sanggup berpisah dengan Nabi SAW. Satu lagi kisah, Nabi SAW putuskan Abdullah bin Rawahah ke perang. Perang Muqtah itu sebabkan pusat perang. Dan Abdullah bin Rawahah, dia dapat rasakan inilah peperangan terakhir aku. Aku bakal syahid di dalam peperangan ini. Dia dapat rasakan. Jadi tentera dia dah bergerak awal pagi dah. Pagi Jumaat tengah kan. Tentera dia dah bergerak awal pagi dah. Dia tak gerak lagi. Sebab apa? Tujuan dia satu je. Aku nak semayang Jumaat belakang Nabi untuk kali terakhir. Dia bukan kata aku nak bawa bini pergi jalan last pagi tak kumpul. Tak, dia tak ada kata, dia tak kata bini dia. Dia tak utamakan bini anak bini dia tak. Dia punya matlamat dia, aku nak semayang di belakang Nabi, solat Jumaat di belakang Nabi untuk kali terakhir. Maka bila solat Jumaat tu Nabi pergi sana, tengok-tengok belakang Abdullah bin Rawahah masih ada lagi. Wahai Abdullah, kenapa kamu tak bergerak lagi? Dia kata, ya Rasulullah, aku tahu ini adalah kali terakhir aku kat sini dan aku bakal syahid dalam peperangan. Jadi aku nak solat di belakang kamu ya Rasulullah untuk solat Jumaat ni bagi kali terakhir. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abdullah, kamu telah terlewat 500 tahun masuk syurga daripada rakan-rakan kamu yang bergerak pagi tadi. Apa nak beritahu kat sini tuan-tuan? Mana satu yang patut diutamakan? Nabi tak adalah benda tu kata salah, tapi disebabkan dia nak sempurnakan dia punya kehendak itu, Nabi bagi tahu, kalau kau sempurnakan kehendak aku, benda tu lebih besar daripada kamu menyempurnakan kehendak kamu, walaupun kehendak kamu itu masih di dalam tuntutan agama. Maksudnya dalam agama pun kita kena tahu mana didahulukan, mana dikemudiankan. Kerana ni pergi perang ni, fisabilillah, sampaikan dakwah. Keutamaan dia. Maksudnya, Nabi SAW lebih suka Abdullah bin Rawahah bergerak di pagi hari bersama jemaah ni daripada dia bersemayang di belakang ni pada hari Jumaat. Kat sini pun kita tahu tuan-tuan, matlamat dan kehendak Nabi SAW. Kehendak Nabi tak ada lain tuan-tuan. Dia takunna kalimatullahi hiyal ulia, supaya jadilah kalimat Allah, agama Allah Ta'ala ni tinggi. Dan perkara yang paling mulia adalah menyempurnakan kehendak Nabi. Apa yang Nabi tahu. Sebab tu kita nak sukakan orang, kita kena sukakan orang ikut apa yang dia suka, bukan ikut apa yang kita suka. Kita lah ini sukakan orang ikut apa yang kita suka. Jadi kita buatlah betul-betul buku cara mengenai Rasul besar-besaran. Salah? Tak salah tuan-tuan. Tapi kita kena renung balik. Aulawiyat tu maksudnya, aulawiyat tu maksudnya keutamaan. Keutamaan. Kalaulah benda ni satu perkara yang menjadi satu keutamaan maksudnya, dah lama sahabat buat, memang tak dinafikan. Tapi sahabat tak buat kerana apa? Sahabat menyimpulkan perkara yang lebih penting lagi. Dia pun sampaikan ke orang. Sebab kita nak, kita nak sukakan orang, kita kena sukakan orang mengikut apa yang dia suka, bukan apa yang kita suka. Contoh kita sayang pada isteri kita, hari jadi kita tahu isteri kita ni dia suka barang emas. Dia suka gelang emas ke dia. Jadi yang kita pula si suami ni suka apa? Kita ni suka apa kan? Kita ni suka punya barang kereta lah, buah buku ke, buku kereta.
Hari jadi isteri kita, kita bagi hari yang dalam bok. Kan? Apalah isteri aku nak, apa suami aku nak. Buka-buka tu dia, dia bagi apa? Dia bagi steering kereta. Kata ni steering kereta ni mahal ni, dia kata. Ini limited edition ni. Sebab apa? Laki dia kaki kereta ni. Kan? Laki dia kaki kereta. Dia hadiahkan kat isteri dia barang-barang kereta. Kan? Jadi ada-ada ni isteri dia suka tak? Maksudnya, niat dia betul. Nak sukakan isteri dia. Tapi cara tak kena. Habis tu macam mana cara? Dia kena lah hadiah daripada isteri dia benda yang isteri dia suka. Gelang emas ke apa tu. Walaupun benda tu si suami tak suka. Kan? Tapi benda tu berjaya untuk menyukakan si isteri. Benda tu lah dia patut bagi. Begitulah tuan-tuan yang mulia kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat-sangat suka kalau kita bantu agama. Kita bersama-sama untuk menegakkan agama. Ha? Tuan-tuan yang mulia, orang yang langgar perintah Allah, dia bukan rosakkan diri dia, dia rosakkan agama kita. Dia bukan rosakkan agama dia sahaja, dia bukan merosakkan diri dia, bahkan dia akan memberi mudarat pada agama kita. Kerana kita orang Islam ibarat satu bangunan. Dia buat kerosakan, kita akan terima kesan. Sebab itulah penting amar makruf nahi munkar. Kenapa? Kita nak sama-sama nak jadi Islam. Bukan kata Islam saya, Islam dia tak. Kita Islam semua sama. Kalau dia buat kerosakan, semua kita terjejas. Macam 10 orang sewa dalam satu rumah. Masing-masing kawan-kawan dia bayar duit sewa. Kemudian bila satu orang buat rosak, semua orang sembilan orang jaga hidup-hidup semua. Kau orang kata jangan paku, jangan tampal-tampal, kau jangan tunggu-tunggu dinding, kan? Ha, jaga-jaga barang semua, kan? Jangan kasih rosak. Semua jaga, seorang yang tak jaga. Dia duduk paku sana, dia duduk paku sini. Dia rosak sana, rosak sini. Tuan-tuan, walaupun dia seorang buat, sembilan-sembilan orang jadi risau. Sebab apa? Sebab tuan rumah tu, dia akan tanya semua sekali. Semua akan risau. Maka semua akan tegur. Sebab kau rasakan bahala dia, semua akan tanya. Semua penyewa akan tanya. Semua penyewa akan ditanya oleh tuan rumah. Itu katanya, itu macam tu lah. Jadi inilah tuan-tuan yang dihormati Allah SWT. Agama kita tanggungjawab. Agama kita tanggungjawab kita. Kitalah yang dipertanggungjawabkan untuk jaga agama ni. Kalau kita buat tak tahu dia tentang kerosakan dan maksiat yang berlaku ni tuan-tuan, dia akan merosakkan diri kita juga. Walaupun kata itu bukan anak saya, itu bukan, tapi sebenarnya kita akan terima kesan ni. Jadi supaya tuan-tuan jadi tuan-tuan yang rahmat Allah SWT, inilah tanggungjawab yang kita kena hadapi. Dan inilah yang kita akan, kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkara itu. Akhir sekali tuan-tuan, saya akan sampaikan hadis kepada tuan-tuan yang mulia. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang menjaga batasan Allah dan orang yang tidak menjaga batasan Allah, seumpama dua golongan yang menaiki bahtera. Satu golongan duduk di atas bahtera, satu golongan duduk di bawah bahtera. Apabila golongan di bawah bahtera menginginkan air, maka dia akan minta dengan orang atas. Lalu salah seorang daripada orang yang di bawah berkata, alangkah baiknya, mengapa kita tidak menepuk bahagian bawah bahtera ni supaya mudah kita ambil air, tak perlu lagi minta orang atas. Sekiranya, Nabi SAW berkata, sekiranya orang di atas tidak menepuk orang di bawah, maka kedua-duanya. Tetapi sekiranya orang di atas memegang tangan-tangan orang yang di bawah, maka kedua-duanya akan sama. Jadi tuan-tuan, kita ambil pelajaran terhadap sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga menjadi bantuan. Jadi saya rasa setakat ini sahaja untuk kami ini. Semoga saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua kita dapat hidayah, taufik dan hidayah bersama-sama kita beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Jadi apa yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kepada itu mahani saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada atas kelemahan saya. Kita berdoa.
Amar bağlı